Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nathania Wilson dari kelas 11 IPS. Hari ini ingin menyampaikan beberapa kesan-kesan saya mengenai e-learning. Jadi, menurut saya e-learning ini memberikan beberapa manfaat seperti memberikan ruang untuk bisa lebih dekat dengan keluarga karena bakal selalu di rumah. Terus ditambah juga kalau misalnya sudah selesai tugasnya bisa memberikan ruang untuk me time atau relaksasi, jadinya menurut saya itu adalah suatu hal yang berdampak cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menurut saya juga kurang dari e-learning, yaitu menurut saya e-learning itu kurang efektif karena dari kemarin saja itu yang diberikan itu tugas, lebih ke tugas bukan ke materi pembahasannya. Saya pribadi orangnya memang harus yang dijelaskan dulu kalau misalnya ada materi, namun dengan diberikannya tugas saja menurut saya juga nggak efektif, kurang efektif karena itu juga tidak menjamin kami murid-muridnya itu mengerti, karena menurut kami yang harus kami lakukan hanyalah mengerjakan tugasnya, bukan mengerti atau memahami materi pembelajaran dari tugas tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.